Oke lur. Hari ini kita coba masuk hutannya lur. Ya nggak tahu ketemu nggak nanti rusanya. Intinya kita pengen nunjukin kayak apa isi hutannya New Zealand itu kurang lebih ini yang daerah Southland sih. Tiap daerah itu tipikal pohonnya lain-lain lur. -lain Kalau di agak tengah ke atas sentral otak itu jenis pohonnya juga lain terus agak kering di sini agak basah itu ya hari ini kita pakai si Rosie, lor. kita coba masuk ke hutan oke lor modelnya kayak apa tempat keluar masuknya rusak ini kurang lebih gini nah. mau kayak ada kita nyebutnya trail jadi kan kelihatan lor kayak dibuka ini perjalannya ini berarti tempat lewatnya si rusa itu tak terusin masuk sana loh kita pagi hari susahnya belusuan gini lor ini kan banyak dan dan ranting yang jatuh ini kan kalau diinjek punya kereta kereta gitu kan makanya saya nggak nggak begitu hobi kalau apa bush talking namanya kalau orang Indonesia bikin sanggungan di atas itu lor tunggu lewat abis ini dingin kalau samaan duduk diam ya. ini kita jalan coba ke sana lor ini model bekas gar bekas garu, rusak Russell Tapi ini yang lama udah kering. Sekarang rusak mestinya udah nggak garuk lagi, karena dia lagi musim panas kan dia keluar bulunya. Atau tadi ada bunyi kek-kek di sana. ini ada sungai di bawah ini mestinya spot kayak gini tuh spot yang bagus karena mungkin dia akan turun minum ke situ kan yang dari sana hutan besar itu ini hutan kecil jadi batasnya ini ini properternya bos kalau kita ke sana kita harus apa cari surat surat izin kayak izin masuk hutan gampang sih nyarinya bisa nyari online juga gratis jadi kalau hunting harus bawa itu kita kita print terus kita bawa tapi kalau di sebelahnya sungai ini ini tanah pribadinya bos jadi nggak perlu surat izin memang aturan gitu loh jadi harus diikuti Makanya tempat jalannya ini ya. Dia makan Naik turun minum ke situ itu kayak ada sungai kecil nih. Ya. Dia jalan naik turun ke sini ada sana kita lanjut lagi dulu lor. kita istirahat dulu lor. mungkin kita tunggu di sini aja kayak apa banyak binatang kan mesti udah makan pengen minum mestinya nanti dia turun ke bawah situ sungai atau dari sana atau dari sana jadi kita duduk di sini dulu karena kalau lama nggak hujan banyak jalan kita nginjak injak ranting ini punya kereta kereta lor suaranya keranci renah renyah itu juga nakut-nakutin binatang jadi kita harus jalan dikit berhenti jalan dikit berhenti gitu memang kalau bush talking gitu harus apa ya harus jalannya pelan sementara kita tunggu sini aja dulu sambil istirahat <coughs> sambil <coughs> permainan oh cara ngopi kita lor ngopi yang praktis ini <laughs> di sini juga ada lor satu bungkus itu berapa ya tiga, do tiga dolar setengah tiga puluh lima ribu satu pak itu nggak tahu isi berapa ya inilah kopi andalan kita di sini sampah nggak boleh dibuang sembarangan lor jadi makanya New Zealand itu terkenal bersihnya juga hijau karena tiap orang itu punya kesadaran membuang sampah nggak kayak di Indo kan kadang saya ingat itu orang buang sampah ke sungai seenaknya gitu. <laughs> ini di sini nggak meskipun kita di tengah hutan nggak ada orang yang ngelihat ya sama ya harus kita simpan loh maksudnya apa susahnya sampah kecil ini kan tinggal masukin kantong apa, apa tapi kalau kita buang kita aja itu kan lama-lama ya -lama juga nanti satu orang buang terus kalau kali berapa ribu orang berapa juta orang ya numpuk lor kadang di Indo kesadaran itu yang agak susah ya orang buang sampah ke sungai terus airnya sungai meluap terus banjir itu kesalahan siapa salahnya manusia sendiri kan Kalau di negara-negara Asia yang lain kayak Singapura, Malaysia, tetangga gitu mereka itu ketat loh masalah sampah. Di Malaysia itu kesamaan buang sampah sembarangan di kota, di bandar bisa kena saman. Bisa didenda berapa ringgit gitu. Mahalnya. Makanya kesadaran buang sampah pada tempatnya juga perlu ditanamkan. Kalau kita tunggu aja di sini gimana kelanjutannya? kayaknya kurang kurang beruntung lor ya namanya hanteng gitu lor bebek uh, Be -be ya, gitu ini dia lewat sini juga ya bekasnya ini keluar ke pedok itu kan pedok kita luar biasa kita duduk nyanggung jalurnya dia aja ya itulah bus bus talking itu perlu kesabaran saya lebih suka duduk nyangkong itu aja Ini termasuk berarti tempat dia keluar masuk kan kepedak situ loh. Soalnya dia Duduk-duduk alat sini Itu temannya Gang Gita dari sana ke sini itu 120 ya 120-an 120 dia main-main di sini malam hari malam ya kalau enggak awal pagi sekali jejak kakinya bisa bikin sanggongan di atas sana loh, ya? saya duduk di sana aja lebih seneng nanti sore lah kita sanggung lagi gimana perkembangannya Gak tahu dia nyari apa di sini Tugas lagi jalan-jalan